Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Sempat disebut sebagai kambing hitam atas kasus kematian Tuti dan Amelia di Subang, Jawa Barat. Kini Danu telah dinyatakan bebas tuduhan. Ia juga terbukti bukan pelaku pembunuhan. Setelah sempat diperiksa hingga 8 kali, kini seluruh barang miliknya yang sempat disita pun telah dikembalikan. Dilansir dari tribunjabar.id, sang kakak korban sekaligus ibunda Danu sempat menaruh kecurigaan pada Yosef. Ia curiga Yoris dan Danu akan dijadikan kambing hitam soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dilansir dari Tribun News, setelah pemeriksaan yang panjang dan melelahkan tersebut, Danu pun akhirnya dinyatakan bebas dari semua tuduhan. Ia pun terbukti tak bersalah. Mengetahui hal itu, Yeti pun lega. Segala barang yang disita polisi pun telah dikembalikan. Danu yang dituding berbagai hal pun juga sempat buka suara, yakni terkait sidik jari di lokasi, kunci rumah korban, hingga tuduhan bahwa sering datang dan memiliki akses ke rumah korban. Kini pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia pun masih dalam tahap pencarian dan penyelidikan polisi. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!